Warga perumahan Puri Persada Indah, Desa Sidang Mulia, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan meninggalnya HER dalam rumahnya dalam kondisi sudah membusuk. Pertemuan jasad tersebut berawal saat seorang warga sedang mencari anaknya, kemudian mencoba menyengat dari dalam rumah korban. Setelah dilaporkan dan diperiksa bersama pihak RS tempat, korban ditemukan tak bernyawa dalam rumahnya dan sudah membusuk. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga korban sudah tewas selama 4 hari. Selama dari hasil olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka di tubuh korban. Biasa main di lapangan RW, tapi pas di sana anak saya nyari nggak ada. Begitu ya, saya coba tolong dah panggil warga gitu, karena ini kayak bau aroma nggak enak. Gitu. Untuk dari pihak identifikasi Polres, sudah melaksanakan olah TKP. Sementara belum ditemukan tanda kekerasan ataupun luka lainnya. Untuk sekarang, untuk korban sudah dilarikan ke RSUD Cibitung untuk dilakukan visum lebih lanjut. Kini kasus penemuan jasad pembusuk tersebut ditangani Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi.